Guys, ketemu lagi sama aku Sophie's Review. Kali ini aku mau nge-review tas Fossil Jolly Crossbody Brown. Tas Fossil Jolly Crossbody ini di awal kemunculannya dia high price banget ya. Ada yang jual 2,2 dan aku tuh beli dia di harga 1,8. Pas lagi tinggi banget emang. Dan mungkin sekarang ini ada yang jual 1,5 apa 1,4 gitu ya. Cuman karena waktu itu lagi high price, jadi aku dapat di harga segitu. Pokoknya pada awal kemunculannya tas ini dia itu jadi inciran banyak orang banget ya. Karena bentuknya yang enggak terlalu besar dan roomy, dan warnanya itu sangat brown ya. Dan Fossil warna brown itu dia selalu jadi inciran banyak orang gitu pokoknya. Kita mau tahu ukuran panjangnya ya. Panjangnya sekitar 27 cm. Kemudian lebarnya sekitar 7 cm, sekitar 7 cm, dan kemudian tingginya sekitar 18 cm. Padahalnya kayak kecil tapi kayaknya dia rumit banget ya. Jadi panjangnya sekitar 27 cm, lebarnya sekitar 7 cm, dan tingginya sekitar 20 cm atau 19 cm ya. Dia itu ada dua strap. Ada dua strap. Strap yang satunya itu dia permanen ya. Permanen, jadi enggak bisa dicopot. Yang buat apa ya? Yang buat di shoulder-nya gitu. Dan strap yang satu laginya, yang adjustable-nya, dia itu bisa dicopot ya. Bisa dicopot. Adjustable ya guys. Ini tuh. Dia tuh pokoknya lucu banget ya. Ini kayaknya dari besi gitu. Kita ngeliat dalam, oh bawahnya, kita ngeliat bawahnya dulu. Aman ya guys, kulitnya cantik banget ya, kena goresan juga aman. Terus kemudian logo Fossilnya di sini, dan ini ada pocket tersembunyi di sini yang magnetic snap. Kalau kita mau naro apa ya, uang kembalian lah atau apa, bisa di sini tersembunyi. Oke, sekarang kita mau ngelihat dalamnya. Dalamnya seperti ini guys. Ada satu pocket resleting dan ada pocket sebelah sini yang tanpa resleting ya. Lentur banget ya. Di sini kita mau ngelihat seberapa roomy-nya dia ya. Ini udah ada tas kosmetik saya, dalamnya ada parfum dan lipstick. Lipstick kita masukkan. Di sini ada kunci mobil, kita masukkan. Ini ada dompet. Untuk long wallet pasti bisa masuk ya. Kemudian di sini ada handphone. Di sini ada tab anak saya. Kalau misalnya pergi-pergi, anak saya mau bawa tab, kita ngeliat tab. Wow, tab masuk ya. Kita lihat dalamnya. Ini masih ada beberapa lagi sisa ruang, dan ini jelas sangat roomy. Padahal dia itu mini, tapi maksudnya dia apa ya, termasuk kecil tapi dia roomy banget ya. Tuh kan biasanya tuh bawaan kalau anak-anak, kalau ibu udah beranak gitu suka bawa baju ganti anak, dan ini masih cukup kayaknya buat bawa popok, bawa apapun tuh masih cukup. Dan
Lumayan berat. Ya. Jadi ini tasnya roomy banget tapi yang enggak gede banget. Nah, ini rekomen banget buat kalian yang suka tas yang kecil tapi roomy. Fossil Jolly Crossbody ini harus kalian beli ya, guys. Nanti kita lihat cara pemakaian tas. Berikut saya sertakan video penggunaan tas secara crossbody dan shoulder bag style. Teman-teman jangan lupa ya subscribe and like channel saya biar nanti saya bisa nge-review tas-tas lebih banyak lagi. Terima kasih teman-teman.